Tonton dan buat video singkat di aplikasi YouTube. Memperkenalkan video pendek ala YouTube, YouTube Shorts. Thank you.
and faculty that Islamic Institute of Palopo was founded in 2015. Previously, the Economic and Islamic Business Faculty was a study program at Syariah Department of STAIN Palopo, namely the study program of Syariah Economics and Syariah Banking. Through degree number 11 of 2015 concerning the transformation status of STAIN to EIEN, the State Islamic College of Palopo turned into the State Islamic Institute of Palopo, precisely on October 14, 2014, and was inaugurated on May 23, 2015, by the Minister of Religion of the Republic of Indonesia. Academic activities at Economic and Islamic Business Faculty, State Islamic Institute of Palopo, were held in April 2014, based on the Decree of Establishment No. 11 of 2014. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau UPB IAIN Palopo adalah fakultas termuda di lingkungan IAIN Palopo. Tahun ini kita masuk di usia ke-6. Bersamaan setelah transformasi STAIN ke IAIN Palopo, keberadaan UPB juga lahir, yang awalnya dia ada dalam prodi jurusan syariah di STAIN Palopo. Kami sejak awal memang sering menyatakan bahwa UPB harus terkemuka dalam setiap kegiatan-kegiatan di lingkungan IAIN Palopo. Bertransformasi menjadi fakultas bertaraf internasional, di mana salah satu kegiatannya kita mengikutkan dosen dan mahasiswa pada ajang internasional. In the first International Innovation Economic Competition. We are students of Economic and Islamic Business Faculty, State Islamic Institute of Palopo. The theme, Heritage Tourism Guide. Economic and Islamic Business Faculty, State Islamic Institute of Palopo has facilities such as modern classroom, mini banks, computer lab, and digital applications, supported by quality human resources, also advanced technology-based facilities and infrastructure. Economic and Islamic Business Faculty, State Islamic Institute of Palopo helps students become superior human resources with hard character and global perspective, having hard and soft skills who love local wisdom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo angkatan 2021-2022, saya sebagai dekan dan seluruh sivitas akademika dan tenaga tendik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo mengucapkan selamat datang di kampus ini. Gali potensimu, asah soft skillmu bersama PB IAIN Palopo, jadilah mahasiswa bermanfaat. PB, go to the international faculty. Bersama PB IAIN Palopo, mari tingkatkan kualitas akademik. PB, go to international faculty. Kami berharap, sebagai bagian daripada PB IAIN Palopo, mulailah menyusun apa yang ingin kalian capai selama kuliah di PB IAIN Palopo. Saya menunggu adik-adik mahasiswa untuk menjadi mahasiswa berprestasi selanjutnya. Are you ready to be a next golden Muslim generation? PB, go international faculty. Tadjahau. Wushu Ali Imran. Wushu Atira Muslimin. Wushu Sri Handayani. Huan Ying Xin Xue Shen. Huan Ying Lai Dao Yisilan Jing Jing He Xiang Ye Xue Yuan. Xie Xie. Annyeonghaseyo, everyone. Nae Yeremen Minal Yani Imida. Nae Yeremen Atira Muslimin Imida. Sinim Sengil. Assalamualaikum. Gyeongjemit Islam Business Hakbwe Osin Gosu. Wanyangamida. Kamsahamnida. Hello. Ichbin Rumaini. Ichbin Anissa Ainun Lestari. Liebe Studenten und Studentinnen. Ich bin Rose, euch bin Hasler.
Hazla willkommen an der Islamischen Wissenschaftlichen Fakultät Islamisches Institut Palopo. Hajime mashita, shinyusei. Watashi wa Pujisuru Kartika desu. Yokoso sanka wo kagei shimasu ni Febi EIEN Palopo desu. Arigatou gozaimashita. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam EIEN Palopo. Mari ki bergabung bersama kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam EIEN Palopo. Be International Faculty. Baik, mungkin teman-teman yang di belakang bisa mengisi dulu yang kosong di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's pray our God, the most gracious, the most merciful, the creator and the sustainer of the universe. Peace be upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger of Allah, who has guided human life from the dictation into the right way of Islam. Peace. Now we start in the first agenda. Let's trace this agenda by reciting Basmala together. Step down following agenda is reciting Holy Quran. We will recite it by our brother Hasmar Said. To brother Hasmar Said, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa
qanitun ana al-layli sajidan wa qaiman yahzurul akhir. يحزر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks to Brother Hasmar Said, may Allah always give us good and help. Amin. Ladies and gentlemen, before I leave this forum to the moderator, allow me to read the CV of our moderator today. Okay? Introduce our moderator today, that is Mrs. Nurhayat Yusman. She is a lecturer, is professional educator who work in the certain higher education units. Lecturers are often referred to as session because of their knowledge capacity. The main task of a lecturer is to develop and disseminate science, technology, and art, the three dharma of higher education. And then, education of Mrs. Yaya. In 2004-2008, in Palpo State Islamic High School, in English department, and 2017 to 2019 in Indonesian Education University in linguistic, and then organizational experience of Mrs. Yaya is Badan Eksekutif Mahasiswa STAIN Palopo in 2005 until 2007 to be a Sekretaris Jenderal, and 2017 to
2018 in e-communitas our LPDP UPI Bandung 5.0 to be a ketua bidang internal and experience in 2003 in Yayasan Pinisi Makassar Junior Instructor, in this case teaching English for adults, teaching English for kids, teaching speaking for sailors. In 2004 in Pesantren Modern Dato Sulaiman Putri Palopo, language coach, in this case teaching speaking for students, arrange allow language program for student and coaching student to join a competition. In 2019 until now, she is a lecturer from Institut Agama Islam Negeri Palopo, teaching at English Study Program. Next skill from Miss Yaya is speaking English, photography and videography. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum saya serahkan kepada moderator yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Thank you very much for the host, for the master of ceremony who has given me a chance. It's an honor for me to be moderator today in the international seminar of Sharia Economic Festival 2022 with the grand theme Acceleration of Economic Development through a Sustainable Creative Economy Approach. Well, firstly, allow me to give my highest respect to the Mr. Muhammad Nur Alam Muhajir, LC, MSc, as the speaker today. Secondly, my big appreciation goes to the all lecturers, of the Islamic Economic and Business Faculty of IAIN Palopo. And thank you very much to the all participants who have come to this occasion today. Well, ladies and gentlemen, before we start, as we know that from creative industries to the creative economy, how the idea of creative industry and creative economy has changed in the last 20 years. What is the creative economy? How can the creative economy be an approach to accelerate economic growth? Well, ladies and gentlemen, let's listen to the material presentation by Mr. Muhammad Nur Alam Muhajir today. But before that, before I please him to deliver his presentation, allow me to read his short curriculum vitae about him. His full name is Muhammad Nur Alam Muhajir LC MSE. Her education background, he was graduation from Indonesia University, Magister Science in Islamic Economic and Finance in 2006,
2019. Her bachelor degree in Islamic law in Al-Azhar University, Cairo, Egypt. His work experience, he is Islamic economic lecturer of EIEN Palopo from 2020 until now. He also IELTS Master Jakarta in February 2017 until now. Also English teacher and headmaster of IELTS department in TAS English School Pare Kediri in 2016. Mr. Nur Alam also in organizational experience. The first is Indonesian Hajj Association in Palopo, July 2021 until now. Alumni of Development Division in Mata Garuda LPDP. Also, Himpunan Mahasiswa Kajian Timur Tengah in Islam as a Chairman of Social Division. Nahdlatul Ulama, PCENU Mesir, Islamic Finance and Islamic Law Studies from 2012 until 2014. Celebes Student Association in Egypt, or we know in Bahasa KKS Mesir, 2012 until 2013. He is also, Indonesian Endowment Fund of for Education 2015 until 2018. Jadi Mr. Nur Alam Muhajir ini adalah awardee LPDP tahun 2015. Also as a ICHMI award for Farai Trainer 2014. As a institutional service, Mr. Alam Muhajir ever become a keynote speaker at English Meeting Club at LPDP UI 2017, also keynote speaker at Excellent Institute Jakarta 2016. As a trainer at training of trainer Faraid held by Muslim Scholar Association ICHMI Cairo 2014. And then participate in international English debate contest as representative of Celebes Student 2011 and 2013. Well, ladies and gentlemen, I'm also going to remind about the rule of our seminar today. The material presentation about 35 minutes. After that, in 15 until 20 minutes will be discussion session. Now, well, ladies and gentlemen, I please Mr. Alam to deliver his presentation and give marvelous clap hand for him. Time is yours. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Ayuhas sadah was sayyidat al hadirun al kiram, qabla an abda تسليم هذا المادة دعني أن أعرف نفسي اسمي محمد نور عالم مهاجر أنا محاضر في جامعة الإسلامية بالوبو في كلية الاقتصاد الإسلامية والأعمال وفي هذا اليوم أريد أن أسلم عن مواد الاقتصاد الإبداعي ولكن قبل أن أستمر هل أنتم تفهمون فهمتم أم لا ماذا أقول okay I'd like to translate so before I continue my speech
I would like to ask you guys, do you understand why what I'm speaking? No? Okay. If so, I'd like to ask your permission to explain my presentation in Bahasa in order to make it easier for me to explain and, of course, make it easier for you to understand. Right? Okay? Saya minta izin ya bicara dalam bahasa Indonesia supaya saya juga menjelaskannya lebih gampang dan teman-teman juga bisa mengerti lebih mudah juga. Okay, so tema kita hari ini sebenarnya ini adalah tema baru dikasih oleh panitia 2 hari yang lalu ya. Jadi ini serba dadakan, tapi ya itulah yang namanya challenge ya. Namanya tantangan harus kita terima. Jadi untuk materi yang akan saya sampaikan ini berjudul Al-Iqtisad Al-Ibda'i. Apa itu Iqtisad Al-Ibda'i? Yaitu ekonomi kreatif. Ya, jadi khususnya ekonomi kreatif tahun 2030, ekonomi kreatif yang inklusif dan tangguh untuk pembangunan dan pemulihan berkelanjutan. Oke, next slide. Jadi ada kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, gitu. Tapi ada juga yang sudah lama kenal tidak sayang-sayang. Jadi curhat ini. Ya, jadi pertama-tama saya akan perkenalkan dulu apa itu Al-Iqtisad Al-Ibda'i atau ekonomi kreatif. Nah, menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, dikatakan bahwa ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah ya, dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian juga didefinisikan oleh seorang pakar, John Hawkins, dalam bukunya Creative Economy, How People Make Money from Ideas. Dia mengatakan bahwa ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. Dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang sangat layak. Ya, jadi ini adalah istilahnya income oriented, ya, jadi orientasinya adalah ke pendapatan. Kemudian next slide, nah setelah teman-teman dan para hadirin sudah mengetahui apa itu ekonomi kreatif dari pengertian tadi, sekarang saya akan memperkenalkan apa sih istimewanya ekonomi kreatif itu, atau apa hal yang spesial terkait dengan ekonomi kreatif. Yang pertama, ekonomi kreatif secara perlahan menjadi tulang punggung perekonomian di zaman sekarang ini. Potensinya kian membesar karena sektor inilah yang terbukti tahan menghadapi segala dinamika termasuk di kala pandemi COVID-19. Ya, jadi justru di masa-masa pandemi ini kita menyaksikan banyak sekali bisnis-bisnis rumahan yang bermunculan. Ya, karena orang kan dilarang untuk beraktivitas di luar rumah ketika puncak-puncaknya COVID itu. Banyak orang yang pedagang di luar yang punya lapak di pasar misalkan tidak bisa ke pasar. Yang punya lapak di toko tidak bisa ke toko. Akhirnya mereka dengan memanfaatkan ya, soft skill yang mereka punya, kemudian otak kita ini adalah karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Akhirnya banyak kemudian muncul bisnis-bisnis rumahan, ya, bisnis dari rumah, dan kemudian dari situlah para pelaku bisnis kreatif itu mendulang
banyak keuntungan, bahkan lebih banyak ketika mereka bekerja di luar rumah. Ya. Kemudian yang kedua adalah ekonomi kreatif menyumbang sebesar 1.100 triliun terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia atau GDP ya kalau dalam bahasa Inggrisnya sepanjang tahun 2020. Ya, jadi bayangkan teman-teman dalam masa pandemi pun ini luar biasa sumbangsihnya ekonomi kreatif terhadap perekonomian negara mencapai 1.100 triliun. Ya, jadi ekonomi kreatif ini ternyata dia tidak goyah meskipun pandemi melanda. Ya, jadi sebenarnya ini ekonomi kreatif kan sudah ada sebelum pandemi. 20 tahun yang lalu ekonomi kreatif itu hanya gencar dibicarakan di negara-negara maju saja. Tetapi sejak tahun 2013 itu sudah masuk, sudah dipraktekkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dan luar biasanya tadi saya ulangi lagi bahwa ekonomi kreatif di Indonesia ini menyumbang 1.100 triliun ya untuk GDP atau PDB negara. Ah, kemudian selanjutnya industri digital. Nah, ini yang paling banyak berkembang sekarang. Industri digital kian berkembang khususnya digital startup dengan jumlah produk kreatif di dalamnya hingga kini tercatat ada sebanyak 8 juta usaha ekonomi kreatif di Indonesia. Jumlah inilah yang menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea. Ya, jadi kita hanya kalah dari Amerika Serikat dan Korea dalam hal ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Ya. Saya adalah salah satu pelaku ekonomi digital, ya ekonomi kreatif yang kemudian didigitalkan. Waktu saya kuliah di UI di Jakarta, saya sebelumnya kan memang pernah mengajar di Pare di Kediri. Teman-teman pasti tahu ya, itu adalah salah satu destinasi anak-anak yang baru lulus S1 kemudian mencari ilmu khususnya bahasa Inggris dan pengalaman hidup juga itu di Pare ya. Jadi saya pernah mengajar di sana itu kurang lebih sekitar 6 bulan sebelum saya melanjutkan kuliah ke UI. Nah, setelah saya melanjutkan kuliah di UI, itu saya belum sadar akan potensi diri saya ya. Hingga akhirnya ada teman-teman yang tahu bahwa saya pernah mengajar di Pare dan khususnya ini TOEFL dan IELTS. Kemudian saya diminta, "Bang, share dong ininya ilmunya selama di Pare. Kami ini nanti pengen lanjut S3 di luar negeri dan sekarang itu kan kalau bukan TOEFL ya IELTS ya, apalagi TOEFL kan sekarang TOEFL yang ITP itu sudah tidak diterima lagi di luar negeri, hanya kampus-kampus dalam negeri saja. Nah, dan sekarang itu yang diterima hanya IELTS, apalagi kalau kita mau ke Eropa yaitu butuh skor 6,5 minimal 6,5 untuk IELTS dan harga tesnya juga itu tidak murah. Terakhir dulu tahun 2016 saya tes itu 2,9 juta. Mungkin sekarang sudah naik jadi 3,5 juta. Nah, kalau TOEFL itu dia masih segitu-segitu saja, masih 550 ribu per satu kali tesnya. Ya, tapi kalau IELTS ini ya itu kita berpikir juga sebelum, makanya sebelum tes itu persiapan harus benar-benar matang karena sayang duitnya. Ya, kalau TOEFL kan gagal ya sudah 500 ribu tidak terlalu berat. Nah, tapi kalau IELTS ini ya itu luar biasa. Akhirnya kemudian saya membuka kursusan di Jakarta yang saya namakan IELTS Master. Ya, jadi pengalaman pertama saya mengenal IELTS ini adalah ketika ada lembaga kursusan Australia di Mesir mengadakan semacam seminar. Nah, IDP, ya IDP itu adalah salah satu lembaga penyelenggara tes IELTS. Nah, waktu di Mesir itu program itu dinamakan dengan IELTS Masterclass. Makanya saya namakan kursusan saya ini dengan IELTS Master. Nah, dari situlah kemudian yang awalnya hanya 5 orang sampai menjadi ratusan orang student saya di IELTS Master dan bahkan banyak permintaan privat dari rumah ke rumah. Ya, jadi saya mengajar itu bukan hanya di kelas-kelas saja tapi saya datangi rumahnya orang untuk mengajar IELTS bagi mereka yang sibuk bekerja, tidak punya waktu.
saya yang datang ke rumahnya bahkan sampai tengah malam, dan itu luar biasa. Dan teman-teman yang lain, alumni LPDP yang dari luar negeri, yang dari Inggris, yang dari Belanda, itu semua saya ajak untuk bergabung dan menjadi tim pengajar di IELTS Master. Nah, dari situ juga saya kemudian mendapat relasi, ya. Jadi bukan hanya sebenarnya keuangan saya yang meningkat pada saat itu, tapi juga relasi saya. Saya mendapatkan banyak teman, dan ternyata benar bahwa silaturahmi itu ternyata mempermudah rezeki, ya, karena kita punya banyak teman, punya banyak kenalan, rezeki itu ada saja datang, ya. Nah, kemudian selanjutnya, 3 dari 17 subsektor ekonomi kreatif menjadi penyumbang terbesar PDB dan ekspor seperti fashion, kuliner, dan kerajinan tangan. Kuliner yang menduduki peringkat pertama menyumbang perolehan terbesar, yakni sebesar 41%, sedangkan fashion sebesar 17% dan kerajinan tangan 14%. Ya, jadi ternyata di sektor ekonomi kreatif yang paling banyak diminati adalah kuliner. Ya, karena Indonesia ini kan kaya akan jenis makanan. Ya, kita mau cari makanan apapun itu ada. Tempe saja itu bisa diolah menjadi beberapa macam produk olahan. Ada tempe goreng, tempe sambal, ada bacem tempe dan lain sebagainya. Kalau di luar, kalau saya cerita tentang pengalaman saya di Mesir, itu makanannya sangat bosankan. Aja dicampur kacang, ya, kadang kalau kita eat, ya, kita beli ayam, kita beli kambing, sangat membosankan, tidak bervariasi. Tetapi kalau di Indonesia ini satu jenis bahan saja itu bisa bermacam-macam olahannya, ya. Jadi itulah yang membuat sektor kuliner ini yang paling banyak menyumbang untuk GDP atau PDB Indonesia. Bahkan bule-bule saja suka dengan makanan kita, ya, terutama itu makanan Padang. Itu banyak bule-bule yang suka, ya. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang kenalilah potensi kalian masing-masing. Kita harus aware, mulai dari sekarang kita harus menyadari apa potensi dari diri kita, ya. Jadi cewek-cewek biasanya kan suka masak, ya, rajin masak. Maka hobi Anda di bidang memasak itu seharusnya bisa Anda kembangkan untuk berkecimpung di dalam dunia ekonomi kreatif, ya. Karena makan itu tidak ada liburnya, ya. Makan itu tidak ada liburnya. Setiap saat orang butuh makanan, ya. Jadi jangan merasa bahwa saya ini kuliah di IAIN jurusan ekonomi dan bisnis, saya bukan jurusan tata boga, bukan jurusan masak memasak, kenapa saya harus berkecimpung di bidang itu? Lah, saya di Al Azhar jurusan syariah, ya, hukum Islam. Kok pulang-pulang saya jadi tutor bahasa Inggris, ya? Pulang-pulang saya mengajar IELTS. Nah, itu kan sebenarnya tergantung dari diri kita, ya, bagaimana kita mengembangkan potensi yang kita miliki. Kita sadar sejak dini potensi apa yang kita miliki, kemudian kita kembangkan. Kalau misalkan teman-teman memang senangnya di bahasa Inggris misalkan, ya sudah, kaji terus, perbanyak baca literatur bahasa Inggris. Kalau misalkan yang cewek-cewek suka baca gosip misalkan, bacalah gosip-gosip yang berbahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia, ya. Kalau saya kan suka senangnya sepak bola, maka saya baca berita-berita yang berita sepak bola yang berbahasa Inggris di rubrik-rubrik online berbahasa Inggris. Kemudian juga waktu di Mesir itu saya tidak terlalu banyak bergaul dengan teman-teman dari Indonesia. Saya perbanyak pergaulan dengan orang-orang dari Amerika, ya, yang Black American sekalipun, orang-orang yang kulit hitam itu susah sekali kita pahami bahasanya karena mereka itu ngomongnya cepat sekali. Dan itu saya tidak malu untuk selalu meminta, can you repeat please, I don't understand what you said. Saya selalu minta dia tolong ulangin lagi sampai mungkin dia bosan. Bahkan saya datangi rumahnya, saya bertamu hanya untuk melatih skill bahasa Inggris saya. Dan sempat beberapa kali saya undang teman-teman dari Amerika dan dari negara-negara lain itu untuk melakukan diskusi seputar topik sosial, ya, di dalam bahasa Inggris. Dan dari situlah kemudian saya banyak mendapatkan pengalaman. Pulang-pulang
saya bisa menjadi tutor atau guru bahasa Inggris di Pare. Ya, kemudian next slide. Nah, ini ada subsektor ekonomi kreatif. Jadi ada 17 sebenarnya, saya lupa masukkan satu, yaitu pariwisata. Ya, jadi pada saat ini ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Nah, di situ termasuk ada film animasi dan video, teman-teman yang misalkan hobinya selfie atau nge-vlog, nah itu bisa dikembangkan. Kalau memang kalian serius bisa jadi YouTuber, ya jangan malu-malu, jangan gengsi, jangan lalu merasa minder, subscribernya baru sedikit, pokoknya jalan saja terus, jalan terus. Ya kalau kalian memang punya rasa percaya diri yang tinggi, ya kenapa tidak menjadi subscriber yang seperti Atta Halilintar atau Ria Ricis yang punya belasan juta subscriber, itu bukan hal yang tidak mungkin bagi kalian. Nah itu mereka pendapatannya dari YouTube saja itu bisa miliaran per bulan. Ya. Kemudian kuliner, nah ini juga termasuk. Palopo ini, itu kan daerah kita ini termasuk Lura ya, itu banyak sekali objek wisatanya. Nah termasuk juga Rongkong, nah, yang sekarang sudah mulai booming. Nah kemarin saya sempat mengadakan kunjungan dengan beberapa teman-teman dosen Febi ke Rongkong, pengabdian masyarakat. Di sana itu benar-benar bagus wisatanya, view-nya keren sekali, tapi masyarakatnya di sana tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai ekonomi kreatif. Jadi kalau di Jawa itu teman-teman, kita pergi rekreasi itu di tempat rekreasi itu ramai sekali penjual. Ya, mulai dari keripik, keripik tempe, semua jenis keripik dijual di sana. Di Malang apalagi, buah-buahan dijadikan keripik. Bayangkan, nangka bisa jadi keripik, salak jadi keripik, apel jadi keripik. Tapi di Rongkong kemarin itu tidak ada benar-benar produk yang dijual kecuali mentahan. Seperti cabai dan alpukat, yaitu menjadi komoditi andalan di sana. Tetapi yang menjadi keluhan petani, terutama petani cabai, mereka itu sering menjual murah cabainya karena takut busuk. Ya, kalau disimpan lama takut busuk. Akhirnya tengkulak lah yang diuntungkan. Tengkulak datang ke sana membeli cabai dengan harga 40.000, dijual di sini di kota 100.000. Bayangkan, ya. Sementara petani di sana capek-capek menanam, ya hasilnya tidak seberapa. Nah, seandainya mereka ini kebutuhan literasinya terpenuhi akan ekonomi kreatif. Cabai itu kan banyak sekali produk turunannya, bisa dijadikan bubuk cabai misalkan kalau takut busuk ya tinggal dikeringkan kemudian dijadikan bubuk cabai atau misalkan dijadikan sambal ya kayak sambal terasi ABC yang di dalam botol-botol kecil itu, di toples-toples kecil, nah itu kan tahan lama sekali. Nah tinggal bagaimana mereka mempelajari resepnya, kemudian mengolahnya, dikasih label, dikemas dalam bentuk yang lebih menarik sehingga juga harga jualnya bisa lebih tinggi. Sehingga kalau ada orang datang ke sana, kemudian ada yang bisa dibeli oleh-oleh Rongkong, khas Rongkong. Nah itu kita kalau ke suatu tempat wisata, yang kita cari itu kan oleh-oleh khasnya. Ya, tapi di sana itu tidak punya oleh-oleh khas, selain cuma cabai mentah dengan alpukat. Ya. Kemudian peluang ekonomi digital, nah ini yang perlu kita garis bawahi juga. Bahwa kenapa peluang ekonomi digital ini sangat besar, ya karena pertama ada sekitar 267 juta penduduk, ya kemudian 338,2 juta perangkat ponsel yang beredar, ya jadi lebih banyak ponselnya daripada orangnya, itu menandakan bahwa banyak orang yang punya lebih dari satu HP ya di Indonesia, termasuk juga mungkin teman-teman. Kemudian 175 juta pengguna internet, 160 juta pengguna aktif media sosial. Nilai ekonomi internet Indonesia tahun 2019 adalah $40 miliar, bayangkan. Dan $130 miliar prediksi nilai ekonomi internet di tahun 2025 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita bertanya-tanya, kenapa sih saya harus menjadi pelaku ekonomi kreatif? Ya, kenapa saya harus mengubah mindset saya yang awalnya ini konsumtif ya menjadi orang yang produktif. Ya karena pertama, salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di seluruh penjuru dunia sebelum COVID-19 ini adalah salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat
ya, ekonomi kreatif ini. Jadi dia tidak mempan, dihantam badai COVID sekalipun itu tidak mempan, bahkan malah semakin meningkat. Kemudian poin yang kedua, dunia sedang berlomba menuju pemulihan dengan membentuk ekonomi kreatif agar lebih efektif dalam memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif atau SDGs. Ya, jadi sekarang ini adalah masa-masa pemulihan dari pandemi. Kita tahu bahwa selama pandemi ini ekonomi itu sangat miris ya, sangat memprihatinkan di sebagian kalangan masyarakat. Nah, akan tetapi kita tidak bisa tinggal diam meratapi keadaan. Kita harus bangkit karena dunia ini sedang berlomba, ya. Dunia sedang berlomba. Korea dengan dengan BTS-nya, dengan girlband dan boyband-nya itu mampu meraup pangsa pasar dunia yang sangat luar biasa. Ya, masa kita juga tidak bisa. Jadi itu dengan modal istilahnya tadi yang dikatakan oleh John Hawkins itu, dengan modal gagasan saja, ide saja, seseorang bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Ya, jadi manfaatkan otak kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan karunia yang paling berharga. Ya, jadi itu perlu kita manfaatkan dengan maksimal. Kemudian poin selanjutnya, berdasarkan kalkulasi UNESCO, sejak 2013 industri kreatif global dilaporkan menghasilkan pendapatan sebanyak 2,2 triliun US dollar dan telah mempekerjakan sekitar 29,5 juta orang di seluruh dunia. Ya, jadi sudah ada 29,5 juta orang yang tersejahterakan hidupnya di seluruh dunia karena berkecimpung di dunia ekonomi kreatif. Dan diproyeksikan ekonomi kreatif dapat mewakili 10% dari PDB global sebelum tahun 2030. Kemudian poin yang terakhir, industri kreatif pun kian mendapat momen karena Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui resolusi umum PBB tahun 2021 tahun kemarin memperingati atau menetapkan tahun 2021 sebagai tahun internasional ekonomi kreatif. Ya, jadi ini sebenarnya adalah proyek dunia, ya, proyek dunia. Maka kita juga harus turut aktif terlibat di kegiatan ini karena ini adalah proyeksi dunia yang menggagas bahwa sebelum tahun 2030 ekonomi harus bangkit, ya, ekonomi harus lebih baik lagi. Dan bisa kita lihat juga sekarang di bursa-bursa, di saham itu sahamnya sudah mulai hijau lagi, ya, sudah mulai naik. Kemudian di sini ada peta proyeksi SDG sebelum tahun 2030, ya, diproyeksikan ada roadmapnya di sini. 2020 itu adalah masa mitigasi dan survive atau penyelamatan. Kemudian di tahun sekarang sudah kita masuk era recover atau pemulihan ekonomi, dan selanjutnya adalah reestablish and develop, yaitu memulihkan dan meningkatkan kembali. Nah, dengan waktu kurang dari satu dekade untuk mencapai tujuan agenda 2030, ekonomi kreatif dapat berkontribusi untuk menghidupkan kembali pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya percepat, kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata di Indonesia ini ada beberapa hambatan untuk ekonomi kreatif. Ya, seperti yang pertama, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan. Yang kedua, kurangnya apresiasi terhadap insan kreatif Indonesia. Jadi orang-orang kreatif itu kurang diapresiasi oleh pemerintah, ya. Jadi itu juga yang biasanya bikin orang malas untuk kreatif karena kurang diapresiasi. Kemudian yang ketiga, lemahnya dukungan pembiayaan UMKM. Jadi masyarakat yang ingin melakukan usaha ekonomi kreatif itu juga kadang masih terkendala dari modal, ya. Padahal sebenarnya banyak jalan, ya, untuk mendapatkan modal, ya. Kalau anak-anak muda itu bisa ikut kompetisi bisnis atau kompetisi startup, ya, itu biasa dilakukan oleh bank-bank syariah, ya. Banyak dicari-cari saja di internet, itu banyak sekali informasinya. Perusahaan-perusahaan besar juga itu sering melakukan kompetisi bisnis, ya, seperti Astra, kemudian Unilever,
Nah, itu banyak kompetisi-kompetisi yang kemudian pemenangnya itu akan diberikan modal untuk membuka usaha. Kemudian terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan pasar dalam pengembangan industri ini terkait masalah literasi. Ya, jadi literasi itu bukan hanya memberikan pengetahuan kepada masyarakat tetapi juga memberikan pendampingan. Jadi ini adalah tugas-tugas teman-teman semuanya yang mahasiswa. Nanti kembali ke daerahnya, mungkin di daerahnya bisa dilihat potensi apa. Nah itu diberikan pendampingan kepada masyarakatnya. Bagusnya begini, atau bahkan diajar ya. Kalau misalkan ada yang dari Rongkong misalkan, itu nanti bisa pulang ke daerahnya. Kalian pintar memasak, pintar mengolah cabai, bikin sambal kemudian dikemas. Nah itu bisa teman-teman nanti laksanakan di sana. Sehingga pendapatan atau taraf hidup masyarakat Rongkong itu bisa meningkat. Dan yang terakhir adalah kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang kurang sinkron. Nah itu beberapa hambatan, tapi semuanya ini bukan masalah yang terlalu serius ya. Semua masalah pasti ada solusinya. Oke, sudah habis ya. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Syukran jazilan lakum ala ihtimamikum, terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab. Okay, thank you very much for the nice presentation by Mr. Alam Muhajir. We can take some points that when pandemic COVID-19, home industry in our country grow faster than as long as 2020 creative economy give more 100 billion PDB for our country. And also every of us can be a creative economy. So wherever we are, wherever we stay, we can be as a creative economy actor. So start from now, there is no late time. We can start from now. We can use our handphone. I think everybody here, every day, every time, open the handphone, the gadget, and then it will be useless if you always open, just read Lambe Tura's news, or why we can use it, we can use the potential to, what is it, to make some creative economy. So I take the point what Mr. Muhajir said, that don't be shy to start to open your own business, okay? Well, ladies and gentlemen, yeah, if you have any question, feel free to ask. You may ask in English or Arabic or in Bahasa. Now, I open the position. I give chance for 3 participants who want to ask. Who want to ask to the speaker? Time is yours. So, yang ingin bertanya, you may use Arabic, English, or in Bahasa. Tidak apa-apa ya. Even your pronunciation is not really good, don't think about that. Dicoba saja. Time is short. Silakan bertanya. Mr. Alam Muhajir, feel free to ask you in 3 languages. Indonesia, Arabic, or in English. Feel free. Time is yours. Yang ingin bertanya. Yeah. Raise your hand who want to ask. You may use in Bahasa. If you are worried to use Arabic or English, time is yours. Disilahkan ya, dimanfaatkan waktu sesi diskusi kita. Time is yours. Disilahkan. Up your hand. Who? Want to ask? You may ask some tips how to open a business, a creative business, or you may something self-expression, tell about I have what is it, for example, small business, how to grow up, how to improve my business, or what is it, anything about your potential if you have an interest in business. Time is yours.
Ya, saya rasa semua ini adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. So, disilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri terkait dengan bisnis atau potensi-potensi bisnis yang kalian punya. Oke, okay, Mr. Muhajir, maybe you can give us some tips how the way our college student here to improve their skill in business, because I see in some Instagram or in Facebook or in social media, actually most of our student here has their own business, but how to improve it, how to promote their business to others. Maybe you can give us some tips. Time is yours. Okay, there is an old saying, learning by doing. Ya, jadi yang pertama itu kalau teman-teman baru mau memulai dan ada keraguan, ya, maka berpatokanlah pada sebuah peribahasa, learning by doing. Ya, belajar dari melakukan. Ya, jadi do it. Ya, jangan tinggal diam, karena kalau kita belum mencoba, kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Ya, jadi experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Ya, jadi jangan takut gagal, jangan takut mencoba. Dan kalaupun sudah punya bisnis misalkan, nah itu kalian untuk promote bisnis kalian itu adalah, cara terbaik adalah melalui sosial media. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada lebih dari 160 juta orang yang aktif di sosial media. Saya dulu mempromosikan IELTS Master saya itu pakai Instagram Ads. Itu berbayar, tetapi feedbacknya ke kita itu luar biasa. Ya. Jadi dengan menggunakan Instagram Ads atau Google Ads, teman-teman biasanya kalau buka Instagram, kan ada akun yang kalian tidak follow, tapi muncul di beranda kalian kan. Nah itu adalah Instagram Ads. Ya, jadi itu adalah salah satu teknik marketing. Kita bayar ke pihak Instagram, itu sekitar 10.000 per minggu, ya, murah sekali. 10.000 per minggu, dan kalian bisa pilih skopnya itu di mana. Misalkan cukup di Jakarta saja, cukup di Sulawesi saja, untuk orang-orang yang usianya dari 20 misalkan sampai 30 saja, itu bisa diatur semua. Dan juga akan muncul di beranda orang-orang yang mencari, misalkan dia buka aplikasi Gojek, kan sekarang itu semuanya terhubung dengan Google. Dia buka aplikasi Gojek, terus dia cari misalkan rujak. Nah nanti ketika dia buka Instagram, akan muncul nanti, misalkan kalian jual rujak, itu akan muncul di beranda Instagram mereka. Ya, jadi internet itu adalah tempat pemasaran yang paling bagus, ya, tempat promosi yang paling bagus adalah dengan memanfaatkan internet. Ya. Okay, the audience who has question, sudah ada yang ingin bertanya, who want to ask to the audience? Okay, we'll still talk about economic creative. You know, I have some case. For example, and then I found some case like this. I have a little daughter, 7 years. His age 7 years. Saya pernah muncul satu iklan speaking partner. Maybe tadi you said just now that pasang Instagram ads, and then I found speaking partners in one of the English course in Pare in Kediri at the time use online in Zoom, and then it's a in my humble opinion that it is very cheap because only 50,000 rupiahs every month, and then I tried to enroll my daughter at the time, but she said in a small class, but when I enroll, and then I found, wow, it's a big it's a big class actually. And then some of parents complain, they feel like cheating.
Jadi mereka merasa tertipu dengan iklan ini dengan 49.000, ya otomatis para orang tua yang bekerja yang mungkin tidak punya waktu untuk mengajarkan anaknya tertarik kan dengan iklannya, apalagi ada anak-anak kecil yang diperkenalkan, mereka bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Nah, the point is when we make some advertisement in Instagram or what we should do to make interest and then to make istilahnya what is it, the customer is satisfied, not feel cheating when we take the program or when we buy our product. Otomatis I'm sure that everybody here, mungkin most of us become victim of online some online shop, right? Jadi di beberapa kasus rata-rata di antara kita pernah menjadi victim. I say, for example, I buy shoes, for example, I choose 26, saya pilih nomor 36, nomor 36 misalnya, ternyata when it come beda warna, beda ukuran. So how to overcome it to improve our own business, Mr. Muhajir? Actually, we find some case like this. Okay, jadi ini kita masuk ke ruang lingkup consumer behavior. Jadi memang kita tidak bisa mengharap bahwa pelaku bisnis di luar sana itu semuanya adalah orang baik, ya. Yang pertama. So, bahkan jika kamu lebih besar. We have to be careful, hati-hati, dan pelajari, atau misalkan di situ ada orang yang komen, ya. Kalau kita lihat misalkan advertisement, ada orang yang komen di situ, itu bisa jadi dia pernah mengalami, ya, atau dia pernah menjadi pelanggan di situ, dan ada jadi sebelum memutuskan untuk mengorder sesuatu, membeli sesuatu, lihat dulu komen-komennya di situ, ya, lihat komen-komennya apakah itu baik atau tidak. Nah, kemudian masalah tadi ads yang biasanya itu menipu, nah itu balik lagi kepada diri kita pribadi. Nah, makanya kenapa konsep ekonomi Islam ini adalah konsep yang paling sempurna, karena kalau di dalam Islam itu kan kita dilarang ada namanya gharar atau penipuan, ya. Karena kenapa? Kalau orang merasa kecewa dengan produk kita, dia tidak akan beli lagi. Bahkan dia bilang ke orang, jangan beli ini, jangan beli ini jelek, ini menipu. Tetapi once they are satisfied with our product, ketika mereka itu puas dengan produk kita, dia akan rekomendasikan ke orang lain dan dia akan repeat order. Ada namanya repeat order, atau dia akan pesan kembali, dia akan beli kembali. Waktu saya di Else Master seperti itu. Jadi karena kita mengutamakan kepuasan pelanggan, sampai banyak pelanggan-pelanggan kita itu yang kita dapatkan dari rekomendasi temannya. Sebentar-sebentar ada WA, Kak Alam, ini saya temannya ini, katanya dia dulu belajar di sini, saya juga mau dong. Sekarang teman saya iri lihat teman saya sekarang sudah ada di Perancis, saya iri lihat teman saya sekarang sudah ada di Inggris karena belajar sama Mr. Alam. Saya juga mau seperti itu, saya juga mau dibantu, dan itu nyata, ya. Karena kalau kita berpegang dengan prinsip syariah, kita menghindarkan, menghilangkan semua yang garar-garar itu, yang menipu-menipu itu. Bahkan saya dulu awal-awalnya itu rela korban, ya, banyak yang saya biarkan tidak membayar dulu, nanti kalau mampu baru dia bayar silakan. Tetapi di pertengahan itu dia hilang, dia muntaber, mundur tanpa berkabar, ya. Jadi dia sudah ambil buku paketnya, dia tidak kembalikan, tapi dia juga tidak bayar, dan itu saya ikhlaskan, ya. Karena kalau kita ikhlas, kita ini pasti Allah juga akan bantu kita, ya. Jadi teman-teman yang akan berkecimpung nanti di dunia bisnis kreatif, ekonomi kreatif, utamakanlah ke jangan sampai pelanggan itu merasa kecewa karena dia akan jelek-jelekkan produk kita di luar. Meskipun misalkan tidak begitu jelek-jelek amat, dia akan menggunakan majas hiperbola supaya dagangan kita ini tidak dibeli sama orang. Tetapi sebaliknya, kalau dia puas, pasti dia akan rekomendasikan ke orang dan dia juga pasti akan repeat order. Ya, seperti itu. Okay, Mr. Muhajir, we have participant in via Zoom, via online who want to give hello. I say hello for all the participant who has joined us via Zoom this morning. Now I please Chandra Mayankara via Zoom to give question to the speaker. Time so hello Chandra, can you hear my voice, Chandra? Hello Chandra. Can you hear my voice?
Unmute dulu mic-nya, kayaknya di mute mic-nya. Halo. Wanna know about how to build a business. Of course, dari pengalamannya Mr. Alam tadi kan membangun bisnis begitu kan. Dari pengalaman bagaimana caranya menciptakan sebuah membangun ekonomi bisnis begitu. Nah, yang ingin saya pertanyakan nih. I have question from Mr. Alam nih about gimana caranya sih apakah berapa persen gitu ya pengaruhnya ketika kita membangun bisnis dengan modal ataupun tanpa modal begitu. Apakah dengan berapa persen begitu pengaruhnya membangun bisnis tanpa adanya modal gitu. Apakah itu dapat menghambat ataukah justru dengan tanpa modal kita tetap bisa membangun bisnis dengan orang-orang yang bersaing dengan modal begitu. Dengan dasar ada basic modalnya gitu. Are you getting my point? Okay. Okay. Only that, Chandra? Yes, of course. Thank you. Okay. Thank you very much for your nice question, Chandra. And then I please Mr. Muhajir to give to answer from Chandra's question. Time is yours. Okay, Chandra. Thank you very much for your question. Jadi langsung saja saya jawab bahwa memang modal itu adalah salah satu faktor yang menentukan suksesnya kita dalam berbisnis. Akan tetapi bahwa tidak selamanya orang yang mempunyai modal, maksudnya dalam tanda kutip ya, dalam bentuk materi, itu bisa lebih sukses bisnisnya dibandingkan orang yang tidak punya modal sekalipun ya. Karena saya juga dulu ketika merintis bisnis IELTS Master ini, itu saya tidak punya modal. Tetapi modal itu jangan selalu dianggap atau dikategorikan berbentuk materi. Otak kita ini adalah modal, ya, skill kita itu adalah modal. Ya, maka kalau misalkan Anda ingin berbisnis yang modalnya itu kurang, ya, istilahnya yang tidak terlalu banyak modal, maka asalah soft skill Anda. Ya, mengasah soft skill itu sekarang banyak sudah banyak di internet ya, dari YouTube saja kita sudah bisa belajar ya, dari Google kita bisa belajar, tidak harus kursus. Banyak teman-teman saya yang otodidak belajar IELTS-nya itu sampai bisa keluar negeri, itu mereka bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan kursus sekalipun ya. Jadi saya ketika merintis bisnis IELTS Master itu hanya menggunakan modal belas kasihan ya. Jadi saya meminjam ruangan kelas yang sudah tidak dipakai itu di kampus saya. Saya bersurat kepada Kaprodi ya, kepada Kaprodi untuk meminjam kelas supaya dibolehkan untuk belajar di situ ya. Saya undang teman-teman yang dari UI juga. Akhirnya ketika booming ya, teman-teman dari UI ini kan pasti punya teman juga di luar yang non UI. Nah, itu kita tidak bisa lagi menggunakan kelas UI ya, karena harus anak-anak UI dong yang di situ. Sehingga kita kemudian pindah ke perpustakaan, Perpustakaan Nasional, dan itu besar sekali di Jakarta ya, Perpustakaan Nasional. Nah, di situ kita akhirnya diberikan kelas untuk belajar bareng di situ. Jadi saya ulangi bahwa modal itu tidak selalu berbentuk uang atau materi ya, bisa dari skill yang kita punya. Dan memang benar sebenarnya kalau kita punya modal, seandainya saja waktu itu saya punya modal yang besar ya, saya bisa menyewa mungkin rumah atau office ya, kantor untuk saya tempatin. Tetapi di awal-awal itu memang tidak terlalu cepat ininya perkembangannya. Akhirnya saya kemudian berpikir daripada saya pakai modal saya ini untuk misalkan sewa kantor dan lain-lain, sementara saya ternyata bisa mengajar online, saya ternyata bisa mengajar privat dari rumah ke rumah, ngapain saya misalkan sewa tempat yang hanya satu hari itu bisa sampai jutaan. Akhirnya saya investasikan modal saya ke Instagram tadi, Instagram Ads. Nah, saya maksimalkan di situ, akhirnya itulah yang menjadi booming. Banyak kemudian pesanan-pesanan dari luar Jakarta, dari Makassar, dari Jawa, dari Sumatera, dari seluruh Indonesia. Jadi kita akhirnya mengajar online dari situ. Padahal waktu itu kan belum pandemi, ya, belum pandemi, dan itu kita sudah mulai mengimplementasikan kelas online. Ya, mungkin itu saja. Thank you, Chandra. Okay, Chandra. Can you hear the explanation, Chandra?
Halo. Chandra, are you? Yes, of course. Yeah. As Mr. Muhajir said it, capital is not only talk about money, but what is it? Brain we have, your skill, what skill do you have? It is a big capital if we want to start our business based on our passion, Mr. Muhajir, right? If you want to open, don't think about money birds as a capital, but you think what potential from ourselves we can, improve to open or to start our business. In audience, in offline, if you still have any question, you may give question. Only one participant. Any? Or in an online, is there any another participant who want to ask? Okay, anybody? Kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Yeah. Jadi mungkin juga ini terakhir karena ada training yang harus saya hadiri ya, training of trainer halal sertifikat ya di VB. Kami diutus 3 orang, saya, Pak Mursyid, dan satu lagi Bu siapa itu yang iparnya Pak Ishak. Ya, jadi mungkin saya tidak bisa berlama-lama, teman-teman, mohon maaf ya kalau misalkan ada pertanyaan yang lebih lanjut nanti bisa. Ini one more question, Mr. Alam, yeah. In online. Jadi saya. Right. Ada pertanyaan lagi. Any question? Okay, time is short. Who is in an online? You may introduce yourself and then give your question to Mr. Muhajir. Time is yours. Hello. Who want to give question? Jadi bertanya di chat. Via chat. Okay, can you read? Can you read? Because I can't read. Pertanyaannya, what is the question? Can you? Okay, thank you. It is from Mrs. Husnaini from EIN, one of the lecturer of EIN Palopo. Her question is, could you share home product marketing tips for the beginner? And for example, our student who wants to become entrepreneur by managing the raw materials in their village. Can you please repeat the question? I repeat. Could you share home product marketing tips? Home product marketing tips for the beginner. Then, for example, if there is a student who wants to become an entrepreneur, for example, by managing the main potential or the raw materials in their village. Okay, thank you very much for the question, Mrs. Husnaini. Jadi untuk memasarkan home product atau produk rumahan itu tidak, saya rasa tidak begitu sulit ya. Karena setiap kita pasti punya handphone, punya grup WA, dan kalau saya di dekat rumah saya itu kan ada masjid ya, Masjid Jabal Nur di Perumnas. Nah, Masjid Jabal Nur itu dia membuka satu wadah grup WA namanya saya lupa apa namanya. Pokoknya di situ grup itu isinya orang jualan semua. Jadi ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak jamaah masjid, ustadz-ustadz semua di situ bergabung, remaja masjid, dan rata-rata yang dipasarkan di dalam grup itu adalah produk rumahan. Kue gambo, ada bahkan sampai bukan produk rumahan juga dipasarkan di situ, kaos kaki dan lain sebagainya. Nah, jadi mulailah dulu dari tetangga-tetangga, orang-orang dekat dulu ya, karena kalau mereka sudah mencoba produk kita lalu mereka puas, pasti akan repeat order. Dan saya lihat itu di grup grup entrepreneur itu, di situ
itu orderan. Bahkan orderannya itu bahkan bayangkan di Perumnas sampai orang di Palopo juga order. Jadi ada juga orang yang di apa namanya bukan di Palopo, di bagian kota sana itu order ya, dan pengantarannya itu gratis dengan syarat misalkan dia order berapa berapa pieces ya. Dan itu luar biasa. Jadi bisa dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Kalau misalkan di dekat rumah kita ada misalkan komunitas ibu-ibu RT misalkan, ibu-ibu pengajian majelis taklim, buatlah grup WA dan dari situ kemudian kita saling memasarkan. Nah, jadi namanya kita kan pasti saya misalkan butuh makanan, tetangga saya misalkan butuh apa tadi semacam kayak kerudung misalkan, nah saya punya, dia juga punya, akhirnya kita saling menjadi pembeli dan penjual begitu. Jadi untuk memasarkan home product itu, untuk merintis itu dari awal itu bisa dari yang orang yang dekat-dekat dulu ya. Kita jangan malu, jangan gengsi, jangan minder untuk menawarkan kepada orang-orang dekat. Apalagi kalau teman ya, pasti teman itu merasa tidak enak kalau kita jualkan, ya beli kok dulu kueku, tidak mungkin dia tolak toh, karena namanya teman gitu. Meskipun mungkin ya kita juga awal-awalnya ya istilahnya enggak apa-apa rugi-rugi sedikit ya, kasih coba dulu, kasih coba nanti wih enak, beli kok tahu kuenya ini ya, itu kan seperti itu. Jadi nanti akan semakin berkembang dari situ. Mungkin begitu saja Bu Husnaini. Okay, Mr. Muhajir, actually we still have many things to want to discuss, but we have a limit by time today. So I please to Mr. Muhajir to give a closing statement today before we close the seminar. Time is yours. Jadi sebelum saya tutup, saya punya satu pertanyaan untuk teman-teman yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah. Ya. Oke, saya tunjukkan dulu hadiahnya. Ya. Lumayan lah buat jajan satu hari. Bisa buat moderator, can I also? Can I also? Untuk belanja satu hari. Oke, jadi pertanyaannya adalah how many subsector in creative economy? And please tell me three of them that most significant in increasing the GDP in Indonesia. How many sectors in economic creative economy, and then mention three sectors who give most benefits in Indonesia. This question can be online. Also can be offline. You may raise your hand who want to answer the question. Time is yours. Okay, yang online nanti ditransfer saja. Yeah. Yang online, okay, yang silakan. Kalau ada yang benar online silahkan datang di aula untuk mengambil hadiah Anda jika Anda yang beruntung dan menjawab dengan benar. If you answer the question, time is yours. Raise your hand. Ada. Ayo. Jangan angkat tangan. Lumayan nih buat beli bakso. Anybody? How many? Jadi ditanyakan tadi ada berapa banyak sektor, cuman disebutkan dulu misalnya sekian sektornya, terus sebutkan tiga sektor yang paling berpengaruh. Tiga saja dari penjelasan Mr. Alam Muhajir. Time is yours. Sebelum melayang kembali ke tempatnya, ini warna biru, the blue one. Lumayan beli Wingko. Yes, yeah. Of everybody course. Here, you may raise your hand. Okay. Time is yours. Aisyah first. Bidang apa terakhir? Ya, ada dari 17 sektor itu ada 3 yang paling berpengaruh dalam meningkatkan GDP di Indonesia. 3, sebutkan 3 yang paling berpengaruh tadi apa? Pariwisata, kuliner. Kurang tepat.
Kosmetik. Oh, masih kurang tepat. Ayo, ayo, ayo. Siapa lagi who want to join the challenge? Ada lagi? Ada ya. Lagi. Jadi ya, sudah ada satu ini dijawab ya, kuliner itu yang paling berperan besar tadi. Jadi ada dua lagi. Ada dua lagi. Jadi yang jawab dua itu who wants two more, itu yang get. Itu yang dapat dua. Ya, jadi tinggal jawab dua, kan tadi sudah terjawab. Tinggal kuliner, jawab ya. Dua, sudah ada satu okay. Tadi kuliner, oke. Okay. Please. Pariwisata. Pariwisata, fashion, kuliner, no, pariwisata, no. Ya, fashion sudah terjawab. Fashion, satu lagi. Satu lagi. Angkat tangan, angkat tangan. Ya, yeah. Time is yours. Ya, yeah, kerajinan tangan. Kerajinan tangan, hore! Ya, yeah, time is yours. Ya Allah, kalau biru-biru, subhanallah, alhamdulillah. Hey, halo, bagi hasil ya. Ya, tolong, tolong, help. It's not your, it's not for yourself only. Oke, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dimasukkan tadi. Sebenarnya saya masih ingin berbicara lebih jauh lagi ya, berbicara panjang lebar lagi, sharing lagi dengan teman-teman semuanya. Namun karena waktu yang membatasi kita, saya ada harus mengikuti training dan diwajibkan untuk hadir. Ini dari tadi sebenarnya setengah 10 ya, 9.30 sampai sore. Cuman saya akali supaya bisa kabur ke sini. Oke, teman-teman semuanya, sebelum saya tutup, jadi kembali saya sampaikan bahwa sektor ekonomi kreatif ini adalah proyek dunia ya, proyek dunia. Seluruh dunia itu aktif terlibat di dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi. Ya, jadi kita pun ini sebagai warga Indonesia yang menempati urutan ketiga itu jangan mau ketinggalan ya. Jangan kita kehilangan momentum kebangkitan ekonomi dengan tadi itu mencemplungkan diri atau terjun langsung ke dalam ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif itu ke banyak sektor ya, ada 17 tadi, silahkan kita yang mana yang bisa kita jalankan atau passion kita ada di mana, itu kita jangan ragu untuk terjun ke situ ya. Jadi tidak peduli apapun latar belakang pendidikan kita, seperti saya tadi kan latar belakangnya syariah ya, Islamic law, hukum Islam, tetapi kemudian saya kembangkan potensi diri saya senang di bahasa Inggris, akhirnya saya coba kembangkan itu dalam berbagai cara, sehingga kemudian saya pulang, saya bisa menjadi guru bahasa Inggris ya, dan itu tentu adalah menjadi nilai jual tersendiri. Kalau kita punya skill in English and in Arabic, the world is in your hand ya. Kalau kita punya dua bahasa itu, dunia itu ada dalam genggaman kita. Kita mau kuliah di mana, mau sekolah di mana, mau cari beasiswa apa, itu bisa kita dapatkan. Ya, jadi once more thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It was a great presentation by. It was a great presentation by Mr. Muhammad Nur Alam Muhajir LC MSc today. And once more give a big applause for him once more. Thank you, Mr. Alam, for your, you has come today, and then see you in the next session, in the next other seminar or another activities. And then for the audience, thank you for your nice attention, for your coming today. I'm Nur Hayati Usman as a moderator today. Forgive me if I have any words, it's not really good to hear. I'm as moderator, say thank you very much, and let's close our seminar today by reciting Hamdallah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalamu